Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak ratusan santri Pondok Pesantren Ishkarima Tawangmangu melakukan doa bersama atas meletusnya Gunung Semeru 4 Desember. Doa dipimpin langsung oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ishkarima, Ustadz Syihabuddin Abdul Muiz. Ustadz memimpin doa untuk kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sekitar Semeru, mudah-mudahan selalu sehat, selalu kuat, tabah, dan insya Allah kita siap membantu begitu. Sehingga tadi para santri ikut mendoakan, ya, mudah-mudahan ini bagian dari ekspresi kita bagaimana antar sesama kita peduli, antar sesama kita siap membantu, dan tentu saling mendoakan. Ganjar juga terus memantau laporan dari BPBD untuk memastikan wilayah Jawa Tengah aman dari dampak letusan Gunung Semeru ini. Sampai ini belum, tapi teman-teman dari BPBD juga lagi berkomunikasi. Biasanya sih kejadian-kejadian yang umpaman nantinya membesar, komunikasi itu akan biasanya terjalin. Tapi sampai hari ini sih yang ke saya belum ada laporan yang sampai ke Jawa Tengah.